Kincuan hampir yakin bahwa patung batu misterius ini adalah harta karun. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Juga, orang-orang ini tampaknya sangat mementingkan patung batu misterius ini. Tidak mudah baginya untuk pergi hari ini. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku datang ke sini karena kesalahan. Aku tidak bermaksud jahat. Aku akan pergi sekarang, kata Kincuan. Lebih baik menghindari masalah. Kincuan berencana untuk pergi. Untuk apa kau mengambil tempat ini? Anda bisa datang dan pergi sesukamu. Karena Anda di sini, itu bukan terserah Anda. Tidak ada orang yang datang ke sini bisa pergi, kata pria paruh baya itu. Nadanya tenang, tapi suaranya mendominasi. Itu adalah jenis kepercayaan diri yang tampaknya mengendalikan segalanya. Ada juga kebanggaan yang tak terlukiskan. Kincuan sedikit mengernyit, "Apa yang kamu inginkan? Apa yang kami inginkan? Ini bukan yang kami inginkan. Kamu yang memintanya, ini aturan kami. Karena kamu datang ke sini, aku akan memberimu dua pilihan, dua opsi yang mana." Kincuan menyipitkan matanya saat dia bertanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat memilih salah satu dari dua jalan ini jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Pilihan pertama adalah kematian, kata pria parubaya itu. Bagaimana dengan opsi kedua? Kincuan bertanya dengan tenang. Pilihan itu seolah tak mengejutkannya, apalagi membuatnya panik. Pria parubaya itu melihat reaksi kincuan dan sedikit terkejut. Lagi pula, terlalu banyak orang yang datang ke sini karena kesalahan. Siapa di antara mereka yang tidak mengompol karena ketakutan? Namun itu tidak berguna pada akhirnya. Mereka tidak bisa lepas dari kematian. Pilihan kedua adalah menghancurkan kultivasimu sendiri dan menjadi budak iblis. Pria parubaya itu tersenyum. "Budak iblis," kincuan bertanya, bingung. "Pria parubaya itu berkata dengan dingin, 'Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Ketika kamu menjadi budak iblis, kamu secara alami akan tahu apa itu budak iblis. Secara alami, dia tidak akan setuju untuk menghancurkan kultivasinya sendiri dan menjadi budak iblis.' Kultivasi terlalu penting bagi seorang pejuang." Beberapa mengatakan itu adalah kehidupan kedua, namun bagi banyak prajurit, kultivasi adalah kehidupan pertama mereka. Banyak prajurit yang datang ke sini karena kesalahan akan mati lebih dulu. Yang kedua akan berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kematian. Secara alami, mereka akan melawan dan mati pada akhirnya. Sekarang, kincuan secara alami memilih untuk melawan tanpa ragu-ragu. Ada dua jalur yang diberikan pihak lain kepadanya, dan tidak mungkin dia bisa mengambilnya. "Saya memilih opsi ketiga," kata kincuan. Pria parubaya itu mencibir, pilihan ketiga, kamu punya nyali. Pilihan ketiga adalah meretasmu menjadi berkeping-keping dan membuatmu memohon kematian. Apakah kamu ingin memilih? Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Kincuan sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang di depannya ini bukanlah orang baik, dan patung batu misterius itu terlihat agak jahat. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia bisa merasakan bahwa itu adalah keberadaan yang jahat. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga mengambilnya dan mempelajarinya perlahan. Haha, sekarang kita di sini, bahkan jika kamu adalah naga, kamu harus melingkar. Bahkan jika kamu adalah harimau, kamu harus berbaring. Membunuhmu semudah membalikkan badanku, tangan. Saat ini, orang-orang di sekitarnya mengepung kincuan. Kemudian, pakaian di tubuh mereka terbuka saat tubuh mereka semakin besar. Otot mereka menggembung seperti baja. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 3 meter, hampir 4 meter. Tubuh mereka sangat kuat, dan mereka tampak seperti raksasa baja kecil. Orang-orang ini menundukkan kepala untuk melihat kincuan, memperlihatkan senyum kejam. Di pavilion dewa jatuh ini, mereka adalah eksistensi seperti dewa. Di tempat ini, bahkan dewa akan jatuh, apalagi manusia seperti kincuan. Selain itu, keberadaan khusus seperti mereka tidak dapat menggunakan esenski, jadi mereka pasti penguasa di sini. Pria parubaya yang memimpin bahkan lebih tinggi, tingginya hampir 5 meter. Dibandingkan dengan yang lain, dia jelas lebih tinggi dan lebih berotot. Tubuhnya bahkan memiliki cahaya metalik yang samar. Kekuatan pria parubaya ini jauh melebihi yang lain. Dia berada di level yang sama sekali berbeda. Pantas saja pria parubaya ini menjadi pemimpin di sini. Kincuan sedikit mengernyit, meskipun dia tidak bisa menggunakan esens, kincuan masih memiliki akal sehat juga. Mata Dewa Emas yang menyatu dengannya masih ada. Mata Dewa Emas adalah bagian dari kincuan, sama seperti melihat sesuatu, dia tidak perlu menggunakan esens, jadi dia masih bisa mengamati orang-orang ini dengan bebas. Pada saat ini, kincuan akhirnya melihat beberapa informasi. Pelayan iblis tingkat rendah, pelayan iblis tingkat tinggi. Kincuan tampaknya memahami sesuatu. Sebelumnya, pria parubaya itu mengatakan bahwa dia akan menjadi pelayan iblis, dan pria parubaya di depannya adalah pelayan iblis. Yang lainnya adalah pelayan iblis tingkat tinggi. Sebelumnya, orang-orang ini berlutut menyembah patung batu misterius itu, dan patung batu misterius itu memiliki sepasang mata besar berwarna merah darah. Kincuan sepertinya menebak sesuatu, jahat. Jika orang-orang ini adalah pelayan iblis dan pelayan iblis, maka patung batu misterius itu setidaknya adalah benda iblis atau harta karun iblis. Namun, dia tidak bisa mempertimbangkan ini sekarang. Dia harus fokus pada bagaimana menghadapi para pelayan iblis dan para pelayan iblis di depannya. Di sini, para pelayan iblis tampaknya adalah yang terkuat. Tentu saja, dia tidak tahu apakah ada keberadaan yang lebih kuat di pavilion emas. Dia tidak bisa menunda. Meskipun kincuan percaya diri dengan tubuhnya, orang-orang di depannya tidak bisa diremehkan. Pang, kamu adalah katak di dalam sumur. Hari ini, aku akan memberitahumu kebodohanmu. Raksasa kecil meninju kincuan tinju pihak lain seukuran dua kepala manusia. Lengannya setebal paha orang dewasa itu berotot dan memiliki janggut keriting. Itu kuat dan kuat, kincuan tidak mundur. Dia meninju keluar juga. Tinju kincuan bertabrakan dengan tinju pihak lain itu, seperti tinju bayi yang bertabrakan dengan tinju orang dewasa. Namun, kekuatannya tampak berbeda. Yang lain menonton dengan geli. Mereka awalnya percaya bahwa kincuan akan mengelak. Tetapi mereka tidak pernah menyangka kincuan akan meninju dan bertabrakan dengan tinju raksasa. Kali ini, mereka merasa bahwa tinju kincuan tidak hanya akan hancur, tetapi tulang di seluruh lengannya juga akan hancur. Itu adalah pemandangan yang tragis. "Kaca! Ah, suara tulang retak bisa didengar, suara korosi disertai dengan jeritan. Namun, pria parubaya itu memiliki senyum di wajahnya. Semua ini sesuai harapannya. Selain pria parubaya, yang lainnya juga sangat tenang. Mereka memiliki senyum di wajah mereka." Semua ini sesuai harapan mereka. Pria parubaya itu terbatuk sedikit ketika dia ingin mengatakan sesuatu. Matanya membelalak. Ini karena dia melihat bahwa situasi di medan perang tidak seperti yang dia bayangkan. Kincuan berdiri di sana tanpa bergerak, namun raksasa di sisinya roboh dengan suara keras. Darah di lengannya mewarnai seluruh lengannya menjadi merah. Lengan raksasa itu sudah terdistorsi hingga tidak bisa dikenali. Tulang yang patah menembus otot dan bocor itu adalah pemandangan yang menyakitkan. Satu pukulan. Ada senyum di wajah Kincuan. Kekuatan fisiknya masih sangat kuat. Selain itu, Kincuan menemukan kemampuan lain. Setelah mencapai alam Kaisar Xian, dia memperoleh kekuatan dunia. Dia sebenarnya bisa langsung mempengaruhi tubuhnya. 2292 Mereka dikelilingi oleh keberadaan seperti raksasa, dan Kincuan terlihat sangat kecil. Namun, yang lainnya langsung tegang, lagi pula kejadian tak terduga ini benar-benar tak terbayangkan. Setelah meninju, Kincuan lebih percaya diri. Dia percaya diri sebelumnya, tetapi dia belum mencobanya. Sekarang, setelah pukulan ini, dia yakin akan segalanya: pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati. Orang-orang di sekitar sangat marah. Seorang lelaki kecil sebenarnya berani melukai orang-orangnya di tanah suci mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Mereka pasti tidak bisa. Awalnya, pria parubaya itu ingin terus menyelidiki. Dia tidak ingin langsung menyerang. Dia takut dia akan gagal total. Namun, raungan marah dari sekitarnya membuatnya tidak punya jalan keluar. Dia harus memberi perintah. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka, pukulan kincuan telah meninggalkan kesan mendalam padanya, menyebabkan dia tidak dapat memahaminya. Dia tidak percaya diri, dan ketika sampai pada hal-hal yang tidak dia percayai, dia secara naluriah akan mundur. Belum lagi kincuan dengan mudah mengalahkan salah satu dari mereka ke keadaan menyedihkan dengan satu pukulan. Pukulan itu terlalu mengintimidasi. Ahda, pergilah. Hati-hati, orang ini aneh kata pria paruh baya itu. Iya. Terlepas dari pria paruh baya, pria dengan tubuh terbesar maju selangkah dan merespons. Dia kemudian mengirim tendangan ke arah Kincuan. Kaki itu setebal tangki air kecil, dan menendang ke arah Kincuan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Udara dipenuhi dengan suara menusuk yang tajam, dan momentumnya sangat bagus. Jika tendangan ini jatuh, mungkin bisa meruntuhkan sebuah bangunan kecil. Cambuk ekor naga ilahi. Kincuan melihat tendangan itu dan tersenyum. Itu menakutkan, tapi itu hanya bisa menakuti orang lain. Di mata kincuan, itu tidak layak disebut. Sekarang, kincuan juga merasa telah meremehkan dirinya sendiri. Kekuatan fisiknya saat ini sangat menakutkan, bahkan dia tidak bisa mempercayainya. Dia pasti naga berbentuk manusia. Bang, ada suara keras. Kali ini, tidak ada yang salah. Itu karena ada langsung tersapu oleh tendangan kincuan. Sosok besar itu menabrak dinding emas, menghasilkan bunyi gedebuk. Seluruh pavilion emas tampak bergetar, dan suara patah tulang terdengar di tengah dentuman tumpul. Kincuan merasa sangat nyaman. Dia memukul dan menendang. Dia menemukan bahwa tubuhnya sangat nyaman dan dia sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dia merasa baik, tetapi orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Sebelumnya, ada orang yang berteriak untuk membunuh Kincuan, tapi sekarang mereka semua memandang Kincuan dengan heran. Mungkin mereka terkejut. Untuk sesaat, tidak ada yang berteriak untuk membunuh Kincuan. Kali ini, mata pria parubaya itu terbuka lebar. Jika pukulan Kincuan mengejutkannya, maka dia memiliki sedikit keberuntungan di hatinya. Tapi setelah tendangan ini, dia tidak memiliki sedikit keberuntungan lagi. Tubuhnya mulai berkeringat. Kekuatan yang ditunjukkan kincuan terlalu kuat. Itu agak terlalu kuat. Dikatakan bahwa seseorang akan kehilangan kesabaran setelah dipukuli. Pria parubaya itu tidak dipukuli, tetapi dua orang di sampingnya dipukuli. Dia tahu yang terbaik, terutama Ahda. Dia telah bersamanya untuk waktu yang lama dan sangat berbakat. Dia tahu kultivasi Ahda yang terbaik. Tapi sekarang, Ahda tidak memiliki kemampuan apapun untuk melawan kincuan. Dia bisa dikatakan sebagai master Ahda, tapi sebagai masternya, dia tidak bisa melakukan apa yang telah dilakukan. Kincuan itu sebabnya dia takut kekuatan yang ditunjukkan kincuan sebelumnya telah membuat mereka merasa bahwa mereka tidak dapat menghadapinya. Selain itu, dia tidak tahu apakah ini kekuatan terkuat kincuan. Jika tidak, bisakah pemuda ini langsung membunuh mereka? Jika orang-orang ini tidak menyerang, bagaimana mungkin kincuan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Dia bisa bertarung jika dia mau, dan tidak bertarung jika dia tidak mau. Bagaimana bisa begitu mudah? Itulah mengapa kincuan menyerang saat pihak lain diam. Sosoknya kecil, tapi dia berlari seperti harimau di kawanan domba. Lima tangan elemental naga ilahi, cambuk ekor naga ilahi, tangan Yin Yang, telapak tangan Buddha ilahi. Bang! Bang! Berat! Kamu mencari kematian! Kaca! Kaca! Kincuan sama sekali tidak peduli tentang ini. Sekarang dia terus memukuli orang. Mereka yang terkena pukulannya mengalami patah tulang, bahkan ada yang langsung meninggal. Orang-orang ini membual tentang tubuh mereka yang kuat. Selain itu, tempat ini istimewa. Mereka tidak bisa menggunakan Vital Key. Jadi bagi mereka, ini adalah surga mereka. Mereka yang datang ke sini memiliki keputusan akhir apakah mereka hidup atau mati. Mereka adalah master absolut di sini, tetapi mereka tidak mengharapkan situasi di depan mereka terjadi. Pria muda ini adalah monster, monster mutlak. Mereka belum pernah melihat manusia dengan tubuh sekuat itu. Mereka tinggi dan besar. Selain itu, ada banyak orang, jadi mereka tidak bisa menggunakan tangan dan kaki dengan bebas. Banyak orang terluka secara tidak sengaja. Adapun kincuan, gerak kakinya lincah saat dia bergerak bebas. Tangan dan kakinya juga tidak tinggal diam. Dia terus memanggil orang-orang di sekitarnya. Kemanapun dia lewat, orang-orang jatuh ke tanah. Kincuan bergerak menuju pria paruh baya itu. Wajah pria paruh baya itu sangat pucat. Tadi dia ketakutan. Dia benar-benar ketakutan, tapi saat ini dia hanya bisa menahan kepalanya dan melawan. Tidak ada jalan keluar. Jika dia meninggalkan pavilion emas ini, dia mungkin akan mencari kematian. Dia masih memiliki kepercayaan di tempat ini, tetapi jika dia pergi, konsekuensinya akan terlihat jelas. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa ini adalah surganya, tapi ini juga surga. Kincuan di luar, kincuan juga sangat kuat. Dia memiliki mistik, harta, dan kemampuan lainnya. Tetapi, jika kincuan harus memilih tempat yang paling ideal untuk bertarung, dia merasa ini adalah tempat seperti ini. Tubuhnya seperti tyrannosaurus berbentuk manusia. Setidaknya, ini adalah tempat paling ideal untuk kincuan. Budak iblis di depannya tidak beruntung telah bertemu dengannya. Jika itu orang lain, itu tidak akan berguna, bahkan jika tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi. Itu tidak berguna di sini. Dalam sekejap, orang-orang ini semua dikalahkan oleh kincuan. Dia tidak tahu berapa banyak yang mati, tetapi tidak satupun dari mereka bisa berdiri. Kincuan tidak pernah berpikir untuk bersikap sopan kepada orang yang ingin membunuhnya. Lebih jauh lagi, orang-orang ini adalah pelayan iblis dan budak iblis. Sudah baik baginya untuk tidak segera membunuh mereka semua. Sekarang, kincuan berjalan menuju patung batu misterius itu. Dibandingkan dengan orang-orang ini, kincuan lebih tertarik pada patung batu misterius itu. Dia ingin mencari tahu keberadaan seperti apa itu. Patung batu itu sangat besar. Selain itu, tidak diketahui terbuat dari bahan apa. Itu memberikan perasaan yang berat dan menindas. Namun, pemandangan patung batu yang membuka matanya terus berkelebat di benak kincuan. Mata merah darah itu seperti mata iblis dari sembilan neraka. Mereka haus darah, gila, dan menawan. Itu membuat Kincuan merasa sedikit tidak nyaman. Saat Kincuan sedang melihat patung batu itu, patung batu itu membuka matanya lagi. Mata merah darah tepat di depan Kincuan dan terkunci ke Kincuan. Pada saat ini, Kincuan secara naluriah dan alami melindungi dirinya sendiri. Mata emasnya dan mata merah darah pihak lain bertabrakan. 2293 Melalui sepasang mata besar berwarna merah darah, Kincuan melihat pemandangan lain. Sepertinya itu adalah tempat yang terlihat seperti aula. Itu sangat besar, mewah, dan memiliki sifat gelap. Pada saat itu, ada seorang pria berbaju hitam duduk di kursi, berukir naga berwarna merah darah di depan aula. Dia tampak seperti pria parubaya, matanya tertutup, dan dia tampan. Dia memiliki sosok ramping dan temperamen tiada taraf. Dia memiliki aura seperti gunung saat dia duduk di sana. Dia seperti kaisar yang kesepian di aula kosong ini. Tiba-tiba, ketika kincuan menatapnya, mata pria parubaya itu terbuka. Mereka berwarna merah darah, dan itu adalah aura yang memandang rendah dunia dan haus akan darah. Kincuan sedikit terkejut, sepasang mata ini mengejutkan kincuan. Jantungnya berdetak kencang, dia tahu bahwa jika dia bisa melihatnya, pihak lain pasti bisa melihatnya juga. Sepasang mata merah ini hampir sama dengan mata patung batu misterius itu. Pada saat itu, ada kegembiraan, sedikit kejutan, dan rasa dingin yang menusuk tulang di mata. Meskipun kincuan cukup kuat, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak panik, tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Aura dan dampak yang diberikan pihak lain terlalu kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami bukan tandingan pihak lain. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama, namun kincuan yakin pihak lain tidak akan bisa datang. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di sisi lain, dia pasti tidak akan bisa datang ke sini. Oleh karena itu, kincuan tidak khawatir. Kincuan tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak takut dengan pihak lain. Tidak peduli siapa itu, dia percaya diri. Tiba-tiba, mata pria itu berputar. Pada saat itu, dia merasa jiwanya akan tersedot. Itu membuatnya gemetar. Hampir secara naluriah, mata kincuan bergerak. Cahaya kemasan menyala, dan pedang dewa emas terbang ke arah mata patung batu misterius itu. Pria parubaya itu tertegun. Dia dengan cepat menarik kekuatan hisap yang menakutkan ini dan tersenyum. Menarik, anak ini benar-benar bisa memblokir penghisap jiwaku. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah mengatakan itu, sosoknya kabur dan matanya tertutup. Pada saat ini, kincuan merasa tubuhnya bermandikan keringat. Pada saat yang sama, patung batu misterius itu menutup matanya. Namun, meski dia memejamkan mata, kincuan tidak berniat menyerah pada patung batu misterius ini. Awalnya, kincuan khawatir patung batu misterius itu akan membuka matanya lagi, jadi dia berjaga-jaga. Namun, setelah beberapa saat, patung batu misterius itu tidak bergerak. Ini membuat kincuan menghela nafas lega. Kincuan sangat ingin tahu tentang mata Dewa Mas. Keberadaan macam apa yang begitu misterius. Tiba-tiba, ketuhanan demigod dalam tubuh Kincuan yang telah dia peroleh sejak lama bergerak. Ini menyebabkan Kincuan tertegun. Segera, mata Kincuan berbinar. Ini sebenarnya adalah esensi dari ketuhanan. Itu digunakan untuk meningkatkan ketuhanan dan ketuhanan demigod. Ini membuat Kincuan bersemangat. Seseorang harus tahu bahwa ketuhanan demigod adalah tingkat keberadaan terendah, tetapi ini adalah tingkat awal. Bahkan ketuhanan demigod dan ketuhanan dibagi menjadi level dan level yang berbeda. Semakin tinggi levelnya, semakin besar kekuatan ketuhanan. Faktanya, ketuhanan demigod juga dikenal sebagai ketuhanan. Itu adalah tingkat keberadaan terendah di antara ketuhanan. Namun, kebanyakan orang hanya bisa menyerap demigod godet untuk pertama kalinya. Kemudian, melalui esensi dan peluang, mereka dapat meningkatkan keketuhanan demigod. Selain itu, sebenarnya ada banyak jenis ketuhanan. Setiap orang tidak hanya memperoleh satu jenis ketuhanan, tetapi setiap jenis hanya dapat memiliki satu. Bahkan ada ketuhanan super ganda. Meskipun ketuhanan bukanlah faktor yang menentukan, itu adalah keberadaan yang tidak dapat diabaikan. Ada banyak ruang untuk pengembangan dan sangat praktis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kekuatan ilahi prajurit, Dao Agung, ketuhanan, dan kemampuan lainnya membentuk kekuatan tempur utama. Standar kekuatan prajurit adalah mengukur beberapa standar ini. Itu untuk melihat kekuatan dari beberapa hal ini. Oleh karena itu, keberadaan ketuhanan merupakan standar pengukuran yang sangat penting. Sebelumnya, Kincuan telah memperoleh keberadaan Demi God Godet. Dia sangat senang, tetapi tidak bisa banyak berguna dalam waktu singkat. Tentu saja keuntungan yang didapat tidak sedikit. Namun, itu tidak dapat digunakan sepenuhnya dalam waktu singkat. Bagaimanapun, itu adalah ketuhanan Demi God. Meskipun kuat, ambangnya tinggi. Selain itu, itu hanya level awal ketuhanan. Kali ini, dia benar-benar menemukan sesuatu yang bisa meningkatkan ketuhanan Demi God. Ini membuat Kincuan sangat bersemangat. Hal ini dikatakan untuk meningkatkan ketuhanan, tetapi tidak mungkin bagi ketuhanan demigod untuk meningkatkan keketuhanan sekaligus. Itu bahkan tidak bisa mencapai ketuhanan setelah 10 atau 20 kali. Namun, meski begitu, esensi semacam ini tetap menjadi tujuan seseorang atau seorang pejuang. Selain itu, esensi dapat meningkatkan ketuhanan demigod ke tingkat tertentu. Itu dapat ditingkatkan dengan satu hingga tiga level kecil. Apakah seseorang dapat meningkatkan satu atau tiga level tergantung pada keberuntungan? Jika ada yang beruntung, dia bisa meningkatkan tiga level kecil sekaligus. Jika ada yang kurang beruntung, dia juga bisa meningkatkan satu level kecil. Dapat dikatakan bahwa nilai benda ini tidak lebih rendah dari demigod godet. Itu tidak jauh lebih rendah dari ketuhanan. Lagi pula, peningkatan demigod dan ketuhanan membutuhkan esensi dari ketuhanan ini. Kincuan meletakkan tangannya di atas patung batu misterius itu. Gelombang energi murni perlahan memasuki tubuh Kincuan dan perlahan bergabung dengan ketuhanan demigod di tubuhnya. Awalnya, ketuhanan demigod kincuan selalu bernilai kecil. Bisa dikatakan tidak berguna, tapi bisa juga dikatakan bermanfaat. Ketuhanan demigod dalam tubuh kincuan dengan rakus menyerap esensi ketuhanan. Itu seperti embun manis yang jatuh dari tanah kering. Ada perubahan besar. Nah, tiba-tiba, demigod godet memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu telah menembus. Apalagi itu bukan terobosan kecil. 4. Ini membuat kincuan tertegun. Bukankah hanya 1 sampai 3? Bukankah batasnya tiga, bagaimana mungkin ada empat? Ketuhanan Demigod Kincuan juga akan mencapai ketuhanan. Namun, kemampuan ketuhanan Demigod ini membuat Kincuan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ketuhanan Armor Emas Ini adalah ketuhanan tipe defensif. Itu bisa sangat meningkatkan resistensi seseorang terhadap serangan. Itu bisa secara efektif bertahan melawan semua serangan, baik itu kekuatan ilahi, grid dao, harta, atau kekuatan mental. Namun, ini adalah ketuhanan tipe defensif murni. Itu tidak berpengaruh pada serangan. Dikatakan bahwa pertahanan terbaik adalah penyerangan, tapi ini relatif. Nyatanya, bagi kincuan, ketuhanan zirah emas ini jelas merupakan penyelenggara kehidupan terbaik kincuan ini karena kincuan memiliki kemampuan tren dunia. Setiap serangan akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, hanya pertahanan yang kuat yang memungkinkan kincuan untuk memperpanjang pertempuran. Selama pertempuran berlanjut, kekuatan ofensif kincuan akan terus meningkat. Oleh karena itu, kincuan pasti sangat senang. Menjadi orang pertama yang mendapatkan ketuhanan yang paling cocok untuknya jelas merupakan sesuatu yang membuat orang lain sangat iri. Ketuhanan sangat langka untuk memulai. Memiliki satu adalah sesuatu yang didambakan setiap prajurit, tetapi kurang dari satu persen prajurit memilikinya. Selain itu, banyak ketuhanan yang mereka miliki sebenarnya tidak begitu berharga. Mereka terlihat bagus dan digunakan untuk menakut-nakuti orang lain, tetapi mereka tidak banyak berguna. 2294. Sekering. Kincuan menyerap inti Dewa Ilahi, dan patung batu misterius itu dengan cepat menjadi tidak lagi misterius. Itu tampak seperti patung batu biasa dan aura misteriusnya menghilang. Pada saat yang sama, pria parubaya dengan mata merah darah memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dia membanting tangannya di sandaran tangan kursi, menghancurkannya. Brengsek. Dia sudah lama menatap patung batu ini. Esensi dewa ilahi sangat menarik baginya, jadi dia telah bekerja keras untuk membuat formasi teleportasi. Bahkan jika itu untuk Divine Deity Essence akan sangat bermanfaat untuk membuat formasi teleportasi, namun dia tidak menyangka bahwa saat formasi teleportasi akan segera selesai. Hal seperti ini terjadi. Esensi dewa ilahi menghilang. Bagaimana mungkin dia tidak marah karena kerja kerasnya selama puluhan tahun telah sia-sia? Selain itu, dia tahu bahwa itu telah diperoleh oleh kincuan. Begitu sesuatu seperti esensi dewa ilahi dan dewa ilahi diperoleh dan digunakan, bahkan jika pihak lain terbunuh, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Namun, jika dia tidak membunuh kincuan, akan sulit menghilangkan kebencian di hatinya. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka orang lain seharusnya tidak berpikir untuk mendapatkannya. Jika orang lain mendapatkannya, mereka hanya bisa mati. Tidak peduli berapa banyak yang diperoleh orang mati, dia tidak akan merasakan apa-apa. Kincuan tidak terlalu peduli sekarang. Bagaimanapun, dia sangat bahagia. Kekuatannya meningkat pesat, jadi dia sangat senang. Itu hanya ketuhanan, tapi itu telah meningkatkan kemampuan tempur kincuan lebih dari sekadar sedikit. Sebenarnya, kemampuan tempurnya telah berlipat ganda. Melihat para pelayan iblis dan budak iblis yang tergeletak di tanah, mereka semua lumpuh. Kincuan mencari dan tidak menemukan sesuatu yang berguna, jadi dia pergi. Dia tidak berharap mendapatkan begitu banyak kali ini. Kegembiraan yang tak terduga adalah yang paling membahagiakan. Dia terus maju, selama dia terus maju, suatu hari dia akan mencapai sembilan surga. Meskipun kincuan tahu bahwa menuju ke sembilan langit bukanlah masalah jarak, itu adalah masalah kekuatan. Tanpa kekuatan, seseorang tidak akan pernah bisa mencapai sembilan surga. Setengah bulan kemudian, kincuan keluar dari gurun, tetapi tempat yang dia temukan membuat kincuan sedikit terpana. Aura di sini sangat istimewa, itu condong ke arah kegelapan, dan bahkan langit di sini memiliki aura hitam yang samar. Orang biasa tidak akan tahu, hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi tertentu yang dapat merasakannya. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari tempat ini; itu hanya cocok untuk pembudidaya jahat. Kincuan mengingat para pelayan jahat dan budak jahat tingkat tinggi di pavilion emas, mereka sepertinya menyadari sesuatu. Mereka tidak melihat tembok kota, tapi itu berkembang. Ada kastil di mana-mana, memanjang tanpa akhir. Ada kastil besar dan kastil kecil. Ini adalah pertama kalinya kincuan melihat dunia seperti itu. Sangat cepat, kincuan bertemu dengan beberapa orang. Tidak ada yang berbeda dari orang-orang ini; mereka hanyalah orang biasa. Ada juga beberapa seniman bela diri, namun kincuan tahu bahwa ini hanya di permukaan. Jika tidak ada yang salah, tempat ini akan menjadi sarang setan. Dia adalah pewaris dewa perang, dan dia memiliki warisan lain yang saling eksklusif untuk tempat ini sampai batas tertentu. Oleh karena itu, kincuan tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk baginya untuk datang ke sini. Namun, kincuan lebih berani dari sebelumnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa tingkat kultivasinya meningkat. Sekarang, kincuan sendirian, dia tidak khawatir. Selain itu, kekuatannya telah meningkat pesat, jadi dia ingin menemukan seseorang untuk diajak bertarung. Saat dia memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, aura yang sedikit familiar mencapai kincuan fisik. Kincuan sangat istimewa. Selama seseorang yang dia kenal muncul di sekitarnya, dia akan merasakannya. Meskipun dia merasa familiar, kincuan tidak tahu siapa itu. Dia bahkan memikirkannya dengan serius, tetapi dia masih tidak bisa mengetahuinya. Saat dia memikirkannya, kincuan mendekat karena dia bisa merasakan bahwa orang itu terluka. Ingai, kamu tidak perlu lari, jadi bagaimana jika kamu lari ke ujung dunia? Begitu Blackfin Hall menargetkanmu, hanya kematian yang menunggumu, kata seorang pria kekar berbaju hitam dengan dingin. Di samping pria berjubah hitam itu ada puluhan orang berjubah hitam, tapi orang-orang ini jelas dipimpin oleh pria paruh baya berjubah hitam itu. Tidak jauh dari mereka adalah seorang wanita berjubah hitam berlumuran darah. Dia memandang mereka dengan jijik dengan tatapan mengejek. Wanita itu sangat cantik, meskipun dia dalam keadaan menyedihkan, dia masih sangat cantik. Namun, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan pucat dan kelelahan. Blackfin Hallmu hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Bagaimanapun, kalian semua tidak tahu malu. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung satu lawan satu. Sekelompok orang bukanlah laki-laki, kata Ingai dengan mengejek. Haha, apakah kamu laki-laki? Mengapa kami tidak membuktikannya padamu? Pria parubaya itu mengungkapkan senyum kotor. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak saat mata mereka terbakar dengan semangat. Ingai memang cantik, dan dia sangat cantik saat itu. Orang-orang ini sudah memikirkannya, dan sekarang pria parubaya yang memimpin itu mengangkatnya. Mata mereka semakin membara. Ekspresi mata tinta meredup. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Dia hanya bertahan karena tekadnya yang kuat. Dia tidak ingin mati. Dia memiliki keinginan yang tidak terpenuhi, dan itu bukan hanya satu. Tanpa sadar, dia memikirkan banyak orang. Dia hanya seorang yatim piatu. Ketika dia putus asa untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan orang yang dia sebut ayah baptisnya. Memikirkan kembali bagaimana dia tidak keberatan dia kotor, memotong kukunya, dan mengoleskan obat untuknya, dia merasa sangat marah. Dia benar-benar ingin melihatnya lagi. Dia berutang terlalu banyak padanya. Saat itu, dia bersikeras pada pilihannya dan bahkan mengabaikan keberatannya, tetapi dia tidak menyalahkannya. Dia telah menyelamatkannya lebih dari sekali. Sekarang dia putus asa lagi, dia tidak tahu apakah dia akan muncul. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan senyum pahit. Sudah berapa lama dia telah tiba di sini? Tapi ayah baptisnya mungkin tidak akan bisa. Dia memiliki kesempatan yang menantang surga untuk tiba di sini. Ini kebetulan, menurut pikirannya, akan sangat sulit bagi ayah baptisnya untuk datang ke sini. Akhirnya, mata tinta melihat sekeliling dengan marah dan menusukkan pedang di tangannya ke jantungnya. Kematian hanya dengan mati, dia bisa lolos dari penghinaan di depannya. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin mati. Namun, tidak ada jalan keluar sekarang. Saat pedang menusuk tubuhnya, sebuah suara terdengar. Bahkan jika kamu mati, jangan bunuh diri. Orang yang berbicara secara alami adalah kincuan. Saat mata tinta mendengar suara ini, tubuhnya bergetar hebat. Dia berbalik dengan tak percaya dan menatap kincuan. Kincuan mengenakan jubah putih bulan, meskipun dia masih sangat muda, dia memberi orang sedikit perubahan. Ingai menatap kosong ke arah kincuan, dia jelas tahu bahwa orang di depannya adalah ayah baptis yang dia pikirkan sebelumnya, namun dia tidak tahu mengapa dia ingin menangis. Dia berada dalam situasi putus asa sendirian, dan tidak ada yang datang untuk membantunya. Itu seperti ketika dia diusir dari rumahnya dan memohon di luar. 2295 Ketika Kincuan melihatnya seperti ini, terutama dengan tubuhnya yang berdarah, dia merasa sangat tidak nyaman. Putrinya dulu tidak mendengarkannya dan hampir memutuskan hubungan mereka. Tapi Kincuan tidak menyalahkannya. Dia memilih jalannya sendiri, jadi dia harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Selain itu, Kincuan tidak ingin memutuskan jalan hidup orang lain. Saat itu, itu hanya saran. Pada saat itu, dia tidak menyetujui dia bergabung dengan Jalan Setan, tapi dia adalah pewaris Jalan Setan. Saat itu, dia belum cukup dewasa. Sekarang, dia memikirkannya: "Tidak perlu khawatir tentang ini, baik dan buruk tidak mutlak. Nyatanya, berkali-kali mereka relatif. Beberapa hal hanya bisa dibedakan jika dibandingkan. Apa yang orang normal katakan baik atau buruk bertentangan dengan tatanan alam? Terus terang, itu yang disebut baik dan jahat, berbuat jahat dan berbuat baik, padahal..." Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, seperti kata pepatah, keberadaan itu wajar. Tanpa kejahatan, tidak ada kebaikan. Tanpa kejahatan, tidak ada kebaikan. Karena itu, masuk akal. Dapatkah dikatakan bahwa itu tidak jahat dan tidak buruk? Tidak, keberadaan adalah keberadaan. Masuk akal itu masuk akal, tetapi kejahatan itu jahat dan buruk. Itu buruk. Mata kincuan sangat cerah, meskipun putrinya berada di jalur iblis, dia bukanlah orang jahat. Dia bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang baik. Saat pertama kali menerima putri ini, banyak hal terjadi. Sampai sekarang, dia tidak tahu bagaimana nama anak angkat ini. Sudah terlalu lama, bahkan kincuan biasanya tidak dapat mengingatnya, tetapi ketika dia melihatnya saat ini, rasanya berbeda. Jika dia melihatnya sekarang, dia hidup dengan baik, maka kincuan tidak akan mengganggunya. Ini mungkin akhir yang terbaik, dan itu juga akhir yang paling diharapkan untuk kincuan. Tapi sekarang, melihatnya seperti ini, kincuan sangat tidak senang. Tidak peduli apa, dia adalah putrinya. Bahkan jika itu hanya nama, bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah, atau bahkan jika itu hanya di masa lalu, ini adalah takdir mereka. Ngomong-ngomong, kincuan sekarang melihat mata tinta diintimidasi. Dia tidak menyangka akan bertemu putrinya di sini. Apakah ini gigolomu? Pria parubaya itu bertanya dengan nada aneh ketika dia melihat mata tinta menatap kincuan dengan ekspresi menangis dan tersenyum. Pada saat ini, kincuan menatap pria parubaya itu dengan tatapan dingin. Hah, bocah kecil, kulitmu tidak buruk. Apa yang kamu lihat? Percaya atau tidak, aku akan mencungkil bola matamu, kata pria parubaya itu dengan provokatif. Sua. Kin Chuan pindah. Kecepatannya seperti sambaran petir saat dia meninju. Palu Yin Yang. Bang. Pria parubaya itu dikirim terbang oleh Kin Chuan, tapi itu belum semuanya. Sosok Kin Chuan mengikutinya seperti bayangan dan bergegas maju lagi. Bang. Itu adalah serangan kuat lainnya. Serangan ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, tetapi Kincuan tahu bahwa serangan ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya. Bang bang bang. Kincuan secara alami ingin mencoba tren umum dunianya ketika dia menemukan peluang. Seiring waktu berlalu, hanya dalam waktu singkat, pria parubaya itu dipukuli oleh Kincuan hingga hampir kehabisan napas. Jika Kincuan bergerak, dia secara alami akan bisa bertahan. Namun, Kincuan pasti tidak akan bergerak. Semua ini butuh waktu lama untuk dikatakan, tetapi semuanya dilakukan dalam sekejap. Langkah Kincuan mengejutkan semua orang, termasuk mata tinta, yang sudah berada di ujung tanduk. Tiba-tiba tubuhnya jatuh. Kincuan tahu bahwa dia telah mendukung dirinya sendiri dengan keinginannya. Sekarang, kincuan ada di sini. Dia langsung santai dan pingsan. Ketika mata tinta bangun lagi, dia menemukan bahwa dia sudah berbaring di tempat tidur, dan sebagian besar lukanya telah sembuh. Dia telah mandi dan mengganti pakaiannya, tetapi tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengira kincuan yang melakukannya agar rumit, tapi dia melihat surat di sebelahnya. Ada beberapa kata yang tertulis di atasnya, memberitahunya bahwa itu adalah seorang pelayan yang telah mencuci dan mengganti pakaiannya untuknya, dan memintanya untuk keluar dan makan ketika dia bangun. Mata tinta tersenyum, sebenarnya dia tidak merasakan apa-apa apakah itu kincuan atau bukan. Di dalam hatinya, kincuan adalah ayahnya, anggota keluarga terdekat. Ketika dia keluar, dia melihat kincuan sedang membuat sup, aroma samar langsung masuk ke paru-parunya, dan itu menggoda tak terlukiskan. Ingai mengendus sedikit dan berjalan tanpa alas kaki. Ketika dia melihat Kincuan, dia langsung memeluk lehernya seperti koala. Kincuan menepuk kepalanya. Baiklah, berapa umurmu? Kamu masih seperti ini. Ingai sangat santai saat ini. Dia menutup matanya dan tersenyum malas. Ayah, apa aku sedang bermimpi? Kincuan terdiam. Alamat macam apa itu? Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, -apa. supnya hampir siap, dan enak untuk direbus. Mengapa kamu begitu malu? Kincuan bertanya. Pada titik ini, Mata tinta sedikit tertekan, tetapi dia tetap berkata dengan lembut, "Mereka menyelinap ke arahku. Baiklah, pergilah mandi dulu, lalu makan. Kita akan bicara setelah makan. Kincuan tidak terlalu peduli tentang itu. Selama mata tinta baik-baik saja, tidak ada yang penting. Jadi, kincuan sangat santai sekarang. Kamu bahkan tidak tahu apakah mereka akan menyelinap ke arahmu atau tidak. Jika tidak menyelinap ke arahmu, siapa yang akan menyelinap ke arahmu?" Kincuan berkata dengan ringan. Kata-kata kincuan tampaknya tidak pantas, tetapi di dunia yang kejam ini, semuanya sangat normal. Hidangannya sangat mewah, kincuan tahu bahwa mata tinta pasti kelaparan, dan itu benar. Jadi, kali ini mata tinta makan banyak. Alasan lainnya adalah karena makanan kincuan sangat lezat, sehingga mata tinta harus makan banyak meskipun hanya untuk memuaskan keinginannya akan makanan. Yang kuat memiliki nafsu makan yang sangat baik, bahkan mereka bisa memakan seekor sapi utuh, apalagi makanan di atas meja. Setelah makan dan minum, ingai memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Kincuan memikirkannya dan bertanya, "Ada apa? Tidak apa-apa? Hei, ayah, mengapa kamu ada di sini?" Ingai bertanya, "Saat ini sebenarnya ada banyak hal yang ingin dia katakan sebelumnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sekarang dia akhirnya menemukan topik untuk ditanyakan. Selain itu, dia benar-benar penasaran. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, kincuan muncul yang benar-benar mengejutkan." Tidak hanya itu, sebelum kincuan muncul, mata tinta juga memikirkan kincuan. Setelah keluar, dia melihat kincuan sedang memasak sup. Aroma samar langsung masuk ke paru-parunya, dan itu menggoda tak terlukiskan. Ingai mengendus sedikit dan berjalan tanpa alas kaki, ketika dia melihat kincuan, dia langsung memeluk lehernya seperti koala. Kincuan menepuk kepalanya dan berkata, "Nah, berapa umurmu? Kamu masih seperti ini. Saat ini, mata tinta sangat santai. Dia menutup matanya dan tersenyum malas, Ayah." Apa aku sedang bermimpi? Kincuan terdiam, alamat macam apa itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, supnya hampir siap, dan dia hanya perlu merebusnya. Mengapa kamu begitu berantakan? Kincuan bertanya. Pada titik ini, mata tinta sedikit tertekan, tetapi dia masih berkata dengan lembut, mereka melancarkan serangan diam-diam. Yah, pergilah mandi dulu, lalu makan. Kita akan membicarakannya setelah makan. Kincuan tidak terlalu peduli tentang itu. Selama mata tinta baik-baik saja, tidak ada yang penting, jadi Kincuan sangat santai sekarang. Kamu bahkan tidak tahu apakah mereka akan meluncurkan serangan diam-diam atau tidak. Jika bukan serangan diam-diam, lalu siapa yang akan melakukan serangan diam-diam? Kincuan berkata dengan ringan. 2296. Kincuan tidak mengambil hati. Sebaliknya, dia bertanya sambil tersenyum, ceritakan tentang situasi di sini. Ingai ragu-ragu sejenak, sebelum berkata dengan lembut, ada tiga faksi terbesar di area ini: Blackfin Hall, Dark Knight, dan Keluarga-san. Kincuan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia kurang lebih memahami situasinya. Lagi pula, tidak mungkin setiap tempat hanya memiliki orang yang mereka sukai. Ada yang baik dan jahat, seperti Yin dan Yang. Ingai melanjutkan, orang-orang yang menetap sebelumnya berasal dari Blackfin Hall. Fraksi yang saya dan Sister miliki disebut Dark Knight, ada juga Keluarga-san. Kincuan tersenyum dan berkata. Blackfin Hall adalah sekte setan, keluarga Zan adalah faksi yang benar, dan Dark Knight tidak menentu. Ying Ai tercengang. Ayah, bagaimana kamu tahu? Dia tahu dia konyol ketika dia bertanya. Kincuan adalah orang yang paling dia kagumi, jadi tidak sulit baginya untuk mengetahuinya. Katakan padaku apa yang terjadi. Kincuan tersenyum. Blackfin Hall dan keluarga Zan adalah musuh bebuyutan. Dark Knight tampaknya tidak terlibat, tetapi sampai batas tertentu, Dark Knight memberi kesan kepada orang luar bahwa itu bias terhadap Blackfin Hall. Kincuan mengerti bahwa bias ini terutama karena Ying Ai adalah warisan Findao. Dark Knight memberi kesan bahwa itu adalah sekte setan. Black Fin Hall ingin mengikat Dark Knight untuk berurusan dengan keluarga Zan, tapi kami tidak setuju. Mereka ingin memusnahkan keluarga Zan, tapi mereka takut Dark Knight akan menimbulkan masalah, jadi mereka menyergap Dark Knight, mata tinta berkata dengan lembut. Meskipun Dark Knight dan Black Fin Hall bukan sekutu, mereka tidak pernah menyangka akan disergap. Semua orang berasal dari organisasi yang sama. Inilah alasan mengapa Dark Knight mengalami kekalahan telak dan hampir tumbang. Adapun Blackfin Hall, mereka telah membayar harga terkecil dengan imbalan stabilitas. Dengan cara ini, Blackfin Hall tidak perlu khawatir berurusan dengan keluarga-san. Blackfin Hall tahu betul bahwa meskipun Dark Knight tampaknya merupakan organisasi dengan mereka, mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Dark Knight lebih condong ke aliansi sekte yang benar, jadi Blackfin Hall mengambil keputusan. Jika dia ingin menguasai dunia ini, dia harus menghancurkan Dark Knight dan keluarga-san. Karena mereka akan dihancurkan cepat atau lambat, ini adalah kesempatan terbaik. Oleh karena itu, Blackfin Hall memutuskan untuk menghancurkan Dark Knight. Semuanya berjalan lancar, bahkan pemimpin fraksi malam gelap ditangkap. Awalnya, dia tidak akan bisa menangkapnya, tapi sayang sekali, untuk mengulur waktu bagi mata tinta untuk melarikan diri, dia telah jatuh ke dalam pengepungan yang ketat. Nyatanya, Momo tidak berniat untuk hidup, dan tidak ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup, namun. Dia tidak menyangka kincuan akan muncul, yang membuatnya ingin hidup kembali. Blackfin Hall, terus terang, adalah sekte setan. Itu hanya sebuah nama. Adapun keluarga keluargasan, menurut deskripsi Ingai, tampaknya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kombat God Hall. Itu benar-benar tempat takdir. Tidak heran dikatakan bahwa dimanapun ada warga temple, pasti ada mensek Demikian pula, dimanapun ada sekte setan, pasti akan ada kuil dewa perang. Karena dia akan menyelamatkan kakak perempuan yang Momo bicarakan dia secara alami harus melakukannya secepat mungkin. Jika dia terlambat, mungkin bahkan tulangnya tidak akan tersisa. Dari kata-kata Momou, Kincuan tahu bahwa kakak perempuan ini juga seorang kultivator jahat, tapi dia sebaik Momou. Kali ini, dia menempatkan dirinya dalam bahaya untuk Momou. Orang yang bisa berkorban seperti itu sudah sebanding dengan kerabat dekat. Orang harus tahu bahwa banyak kerabat dekat yang hanya peduli pada diri mereka sendiri pada saat bahaya. Meski tahu itu berbahaya, Momou sangat berkonflik. Dia tidak ingin ayahnya jatuh ke dalam bahaya, tetapi dia tidak bisa meninggalkan saudara perempuannya sendirian. Karena itu, dia sangat berkonflik. Kincuan melihat dilema Momou dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya. Namun, aku tidak yakin apakah aku bisa menyelamatkan adikmu." Momou memandang Kincuan dengan serius dan tahu bahwa dia tidak bercanda. Dia berkata dengan penuh semangat, "Aku benar-benar ingin menyelamatkan kakak, tapi aku tidak ingin ayah dalam bahaya." Kincuan tersenyum dan mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Dia mengacak-acak rambutnya sebelum berkata sambil tersenyum, "Las, kamu sudah dewasa dulu. Aku maha kuasa di hatimu." Momo gemetar, kata-kata kincuan tampak tenang dan acuh tak acuh, tetapi dia tahu betul bahwa kata-kata itu mencerminkan fakta. Bukan karena dia sudah dewasa, tetapi hubungan mereka menjadi terasing. Ini membuatnya sangat sedih. Faktanya, tidak peduli bagaimana, dia berubah. Hati kincuan tidak pernah berubah. Kincuan dan Momo sekarang menuju Blackfin Hall. Dia ingin menyelamatkan saudara perempuan Momo dan mencari keadilan untuk Blackfin Hall. Namun, dia menerima berita di tengah jalan bahwa Blackfin Hall telah menuju ke keluarga San. Mereka sangat cepat, tetapi kincuan tidak berencana untuk pergi ke keluarga San. Sekarang, Blackfin Hall kosong. Dia bisa menyelamatkan saudara perempuan Momo. Tentu saja, premisnya adalah dia masih hidup. Kau yakin dia masih hidup? Kincuan bertanya. Pasti itu karena seorang pria tidak tega membunuhnya, kata Momo lembut. Kincuan terkejut, tidak tahan. Kincuan tidak mengerti. Tentu saja, pikiran pertamanya adalah bahwa wanita itu terlalu cantik dan dia tidak tahan, tapi ini tidak mutlak. Ini karena banyak orang yang ambisius dapat menghancurkan sekuntum bunga. Wajah Momo sedikit memerah saat dia berkata dengan lembut, kakak sangat cantik. Tidak hanya itu, tapi ada alasan lain. Pokoknya, Blackfin Hall tidak akan membunuhnya. Kincuan sepertinya menyadari sesuatu. Dia kira-kira bisa menebaknya dari reaksi Momo. Sebuah kuali, adiknya harus menjadi kuali kelas tertinggi. Dia bahkan mungkin kuali legendaris agar Momo begitu percaya diri. Dia benar-benar luar biasa. Lagi pula, Momo adalah seorang ahli super sekarang. Tanpa mempertimbangkan hal-hal ini, kincuan sangat tenang. Mereka sangat cepat, dan selain itu, mereka tidak jauh. Jadi, mereka dengan cepat tiba di wilayah Blackfin Hall. Masih ada bangunan mirip kastil. Dengan Momo memimpin, mereka segera tiba di sarang Blackfin Hall. Pada saat ini, tidak dapat dikatakan bahwa seluruh sarang telah pergi, tetapi hanya sedikit orang yang tertinggal. Selain itu, ada sangat sedikit ahli. Lagi pula, Dark Knight telah dihancurkan, jadi tidak perlu khawatir. Meskipun kincuan sebelumnya telah membunuh seorang pria parubaya, ini tidak membuat Blackfin Hall menganggapnya serius. Ketika kincuan dan Momo muncul di pintu masuk Blackfin Hall, para penjaga terkejut. Mereka telah mengetahui keberadaan Momo melalui potret dan saluran lainnya. Mereka tidak mengerti mengapa ikan yang lolos dari jaring ini kembali dengan sendirinya. Lagi pula, Momo sudah sangat beruntung bisa melarikan diri, tapi sekarang, dia telah kembali. Ini membingungkan mereka. Namun, pada saat ini, Kincuan perlahan mengangkat tangannya, dan Gunung Buddha Emas Besar muncul di udara. Gunung Seribu Buddha Ini adalah salah satu teknik Buddhis tertinggi Kincuan. Itu terkenal dengan aura agung dan kekuatan penghancur yang menakutkan. Kemampuan ini tidak berguna dalam pertarungan satu lawan satu, tetapi sangat menakutkan dalam pertarungan kelompok. Selain pertempuran kelompok, itu menghancurkan bangunan dan menjungkirbalikan gunung dan laut. Ini adalah salah satu teknik Buddhis tertinggi Kincuan. Itu terkenal dengan aura agung dan kekuatan penghancur yang menakutkan. Kemampuan ini tidak berguna dalam pertarungan satu lawan satu, tetapi sangat menakutkan dalam pertarungan kelompok. Selain pertempuran kelompok, itu menghancurkan bangunan dan menjungkir gunung dan laut. 2297 Saat seribu Buddha dan sepuluh ribu gunung dieksekusi, aura mereka sangat besar. Banyak sosok Buddha muncul di udara. Sosok Buddha ini khusyuk dan tampak jasmani. Bukan hanya itu, tetapi mereka berkilauan dengan cahaya kemasan. Meskipun tersebar, mereka memiliki rasa harmoni dan keterkejutan yang tak terlukiskan. Keindahan alam ini sejalan dengan Dao Surgawi, itu memiliki keagungan yang tak terlukiskan. Itu adalah keindahan yang represif. Serangkaian sosok Buddha perlahan menyerang. Serangan mereka tidak seragam, tetapi mereka membuat orang merasa seperti gelombang yang datang satu demi satu dalam aliran yang tak ada habisnya. Telapak tangan Buddha raksasa yang tak terhitung jumlahnya mendarat saat gemuruh keras bergema. Seketika, gerbang kota besar Blackfin Hall diratakan. Ini adalah Blackfin Hall, penguasa daerah ini. Faktanya, itu hampir menjadi penguasa dunia ini. Sekarang, seseorang benar-benar berani meratakan pintu Blackfin Hall. Ini segera menarik banyak penonton. Ada banyak yang tidak tahu, orang-orang ini biasanya tidak memiliki tingkat kultivasi atau memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah. Meskipun mereka tinggal di sini, mereka hanyalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Namun, banyak orang masih mengetahui keberadaan Blackfin Hall. Oleh karena itu, mereka memandang Kinchuan dan Ying Ai dengan heran. Kedua pemuda ini sangat berani. Pintu itu adalah fasad. Sekarang setelah diratakan, itu adalah tamparan di wajah. Biasanya, kecuali ada kebencian yang mendalam, mereka tidak akan meratakan fasadnya terlebih dahulu. Si bodoh buta itu mencari kematian. Raungan terdengar saat sekelompok orang keluar. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh Blackfin Hall untuk melindungi sarang mereka. Mereka biasanya sombong, jadi mereka tentu saja marah ketika melihat pintu diratakan. Mereka berasal dari Blackfin Hall. Menjaga Blackfin Hall adalah pekerjaan termudah. Bahkan, mereka hanya bisa berbaring dan tidur. Sudah bagus Blackfin Hall tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Mustahil bagi siapapun untuk menimbulkan masalah bagi Blackfin Hall. Namun, mereka tidak pernah menyangka seseorang akan benar-benar datang ke Blackfin Hall untuk menimbulkan masalah hari ini. Selanjutnya, mereka langsung meratakan pintu Blackfin Hall begitu mereka tiba. Seperti kata pepatah, mereka yang datang tidak datang dengan niat baik. Karena pihak lain berani meratakan pintu, dia adalah seseorang yang kuat atau buronan. Oleh karena itu, terlepas dari yang mana, orang-orang yang mereka tinggalkan tidak dapat tersinggung. Namun, mereka tidak punya jalan keluar sekarang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggigit peluru dan maju, berharap pihak lain lemah. Namun, mereka tahu bahwa mereka dalam masalah saat melihat Ingai. Meski hanya ada dua orang, mereka tetap merasa resah. Hancurkan. Kincuan hanya berjalan masuk. Kemanapun dia lewat, kastil itu akan runtuh. Oleh karena itu, sebelum kincuan tiba, orang-orang di dalamnya sudah habis. Segera, pemandangan aneh terbentuk. Keduanya berjalan maju, sementara sekelompok anggota Blackfin Hall mundur. Bangunan di kedua sisi terus-menerus runtuh. Hmm, saat kincuan hendak menghancurkan kastil lain, dia merasakan seseorang di dalam, jadi dia berhenti. Orang-orang di dalam kastil yang dihancurkan sebelumnya dengan cepat kehabisan, takut mereka akan dihancurkan oleh kincuan. Pada akhirnya, Kincuan masih tidak bergerak karena dia menemukan kastil kecil ini sangat aneh. Itu sebenarnya memiliki formasi susunan kecil yang sangat misterius. Kali ini, Kincuan tidak akan bergerak. Dia ingin melihat apa yang terkunci di dalamnya. Siapapun yang bisa dikurung oleh Blackfin Hall secara alami adalah musuh Blackfin Hall. Itu akan bermanfaat baginya. Namun, Kincuan dengan cepat mengingat mengapa mata tinta tidak menyebutkan menyelamatkan saudara perempuannya. Oleh karena itu, Kincuan memandang mata tinta dan berkata, ada seseorang yang dikurung di sini. Mungkinkah adikmu? Ingat ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Pada prinsipnya, itu tidak mungkin. Adikku pasti akan mati daripada ditangkap dan dikurung oleh pihak lain. Tidak peduli siapa yang ada di dalam, pasti bermanfaat bagi kita untuk dikurung oleh Blackfin Hall. Ayah, bisakah kamu melepaskan orang itu di dalam? Kincuan mengangguk, dia sudah pernah melihatnya sebelumnya. Formasi Arai ar sangat indah, tapi itu adalah formasi Arai ar kecil. Ada juga cacat yang sangat jelas. Oleh karena itu, kincuan dapat dengan mudah memecahkan formasi susunan. Meskipun Kincuan dapat dengan mudah memecahkan formasi Arai, itu tidak berarti bahwa formasi Arai tidak bisa. Faktanya, formasi susunan ini sudah sangat kuat. Jika bukan karena mata dewa emas Kincuan telah mencapai alam utama kedua, dia tidak akan bisa melihat kekurangan apapun. Jika dia tidak bisa melihat kekurangan ini, akan terlalu sulit untuk memecahkan formasi susunan. Melalui Slope Station, dia semakin dalam dan semakin dalam sedikit demi sedikit. Segera, formasi itu menjadi tidak berguna. Namun, Ketika kincuan dan mata tinta masuk, mereka sedikit terkejut. Adapun mata tinta, matanya berbinar saat dia berteriak dengan tak percaya, "Kakak!" Ada seorang wanita yang dikurung di dalam. Sulit untuk mengatakan usianya, dia masih sangat muda, tetapi dia juga terlihat sangat dewasa. Dia adalah seorang kultivator yang jahat. Kincuan tidak perlu melihatnya, dia bisa merasakan bahwa wanita ini bukan iblis biasa. Iblis di antara iblis ini adalah iblis wanita itu. Ketika kincuan melihat wanita ini, dia terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini bisa mencapai level ini. Ini bukan masalah tingkat kultivasi, tetapi potensi dan potensi. Misalnya, yang satu adalah binatang iblis biasa, sementara yang lain memiliki garis keturunan naga dewa. Meski keduanya mirip saat ini, perbedaan di masa depan seperti langit dan bumi. Perbedaannya bahkan lebih besar daripada perbedaan antara awan dan lumpur. Wanita ini sangat cantik, seperti yang dikatakan Ingai. Dia sangat cantik, terlalu indah. Kincuan juga terkejut karena kecantikannya tidak kalah dengan Chu Si dan King Su. Namun, keduanya sama sekali berbeda. Cusi dan King Zu adalah peri. Wanita di depannya adalah Raja Iblis. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, dan bahkan ekspresinya sedikit lembut. Ekspresinya tenang dan alami, dia tidak tersenyum, tapi dia juga tidak sedih. Dia sangat tenang, seperti permukaan laut. Ketika dia melihat kincuan, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia telah melihat dinding. Ketika dia melihat ingai, dia tersenyum tipis. Saudari, ingai dengan senang hati memanggil dan berlari. Kincuan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa melihat melalui wanita ini. Meskipun dia tidak kuat sekarang, dia sangat berbahaya. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Di masa depan, dia pasti akan mendapat tempat di jalur iblis. Mata tinta sangat senang. Dia menarik wanita itu dan memperkenalkan, kakak, ini ayahku. Saat ini, wanita itu sedikit terpana. Dia memandang Kincuan dengan aneh dan benar-benar berkata, Halo, kamu orang yang baik. Kincuan telah diberi kartu orang baik. Sepertinya mata tinta banyak membicarakannya. Mereka bertiga berjalan keluar. Wanita itu tidak menunjukkan kesedihan apapun karena malam kegelapan telah hancur. Seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, ada satu hal yang membuatnya sangat baik pada Ingai. Meski ekspresinya acuh tak acuh, orang masih bisa merasakannya. Kincuan tidak banyak bicara dan tidak bertanya apa-apa. Wanita ini, Kincuan tidak ingin bersembunyi darinya, dan dia tidak ingin berinteraksi dengannya. 2298 Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang mata tinta. Dia sudah dewasa dan memiliki penilaian sendiri, dan kehidupannya sendiri. Meskipun wanita ini adalah seorang kultivator yang jahat, prestasi masa depannya tidak terbatas. Dia pasti akan membawa panji iblis di masa depan. Dia mungkin bersaing dengan fin supremasi, juicy, dan Kingsu. Bahkan, kincuan juga memiliki perasaan bahwa dia akan menjadi salah satu lawan terbesarnya. Lagi pula, dia adalah iblis dan memiliki peluang tinggi untuk menjadi supremasi iblis sejati. Tidak lama setelah mereka pergi, mereka bertemu dengan orang-orang dari Blackfin Hall yang kembali. Ini membuat kincuan penasaran. Jangan bilang mereka sudah menjatuhkan keluarga San begitu cepat, namun kincuan tidak peduli. Dia tidak tahu apakah situasi di depannya dianggap sebagai krisis. Lagi pula, hanya ada tiga orang di sisinya, sementara pihak lain memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya. Untuk bisa menjadi penguasa dunia ini, mereka secara alami memiliki faksi yang sangat besar, bahkan jika sebuah faksi tidak peduli dengan angka dan hanya peduli dengan kualitas. Namun, faksi dengan kekuatan yang sama masih mengandalkan angka, meskipun tingkat kultivasi setiap orang hampir sama. Kecuali ada ahli super yang bisa mengintimidasi pihak lain, angka tidak diperlukan. Blackfin Hall memiliki cukup banyak ahli, tetapi bagi kincuan, orang-orang ini bukanlah orang yang istimewa, hanya sedikit orang yang bisa membuat mata kincuan berbinar. Namun, selama mereka bertarung sebentar, kincuan akan mampu mengalahkan mereka dengan satu pukulan. Oleh karena itu, pada saat inilah kincuan merasakan betapa menakutkannya dunia ini. Black Fin Hall secara alami bahkan lebih arogan. Mereka memiliki keunggulan jumlah, dan mereka tidak pernah takut pada siapapun di dunia ini. Di antara orang-orang ini, ada seorang pria berjubah hitam ungu emas. Dia tinggi dan berotot seperti gunung, dan posisinya paling menarik perhatian. Bahkan jika dia berdiri di antara banyak orang, dia menonjol seperti burung bangau di antara ayam. Paling tidak, orang ini kemungkinan besar adalah Hall Master dari Blackfin Hall. Namun, dengan begitu banyak orang dan Hall Master secara pribadi mengambil tindakan, itu juga berarti bahwa Blackfin Hall sangat serius berurusan dengan keluarga Zan. Ini tidak aneh. Lagi pula, keluarga Zan adalah salah satu dari tiga faksi utama. Itu layak dilakukan oleh Hall Master dari Blackfin Hall secara pribadi. Namun, dia telah kembali begitu cepat kali ini. Dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa menjatuhkan keluarga Zan. Pria ini telah melihat wanita itu sepanjang waktu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa wanita ini adalah penguasa malam dari Momou? The Dark Knight telah pergi, tetapi wanita ini tampaknya tidak bahagia. Dia sangat tenang, sangat tenang sehingga orang merasa dia tidak memiliki perasaan orang normal. Bagaimanapun, Kincuan merasa bahwa orang ini sangat aneh. Fan King Chen tampaknya adalah seseorang yang bukan milik dunia. Dia memberi kesan bahwa dia acuh tak acuh dan tidak duniawi. Wanita di depan mereka tampaknya benar-benar menyegel dirinya sendiri, membuat orang lain tidak mungkin memahaminya. Banyak orang secara naluriah tidak ingin tahu lebih banyak tentang dia. Kincuan memiliki perasaan seperti ini, dan itu sangat kuat. Selain itu, Kincuan telah melihat banyak hal, dan dia tidak tahu harus merasakan apa. Faktanya, dia tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan wanita seperti itu. Kenapa kamu harus melakukan ini? Apa salahnya mengikutiku? Di dunia yang luas ini, jika kamu dan aku bergandengan tangan, pasti akan ada dunia milik kita. Kata pria berjubah ungu emas hitam itu. Kincuan tahu bahwa pria itu sedang berbicara dengan penguasa malam. Wanita itu sepertinya tidak mendengar atau melihat apapun. Dia sangat kuat sekarang, tapi itu tidak cukup untuk melawan orang-orang ini di depannya. Namun, jika dia ingin pergi, pihak lain tidak akan bisa menahannya. Kincuan tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia hanya berdiri di sana. Karena wanita itu adalah penguasa malam, dia akan membiarkannya memutuskan apa yang harus dilakukan. Keheningan wanita itu membuat Blackfin Hall Master sangat tidak senang, karena dia tidak bahagia. Dia harus marah. Kincuan memiliki tiga orang di sisinya, dua wanita dan satu pria di antara mereka. Penguasa malam adalah wanita yang disukainya, dan mata tinta juga cantik. Oleh karena itu, orang yang akan berkobar hanya bisa menjadi kincuan. Selanjutnya, kincuan sebelumnya telah membunuh beberapa orang dari Blackfin Hall, jadi dia adalah target yang paling cocok untuk melampiaskan amarahnya. Anak muda, beraninya kamu menghancurkan pintu Blackfin Hall saya dan membunuh orang dari Blackfin Hall saya. Pernahkah Anda berpikir untuk memberi saya penjelasan? Blackfin Hall Master berkata dengan merendahkan. Kincuan menatapnya dan terdiam sesaat sebelum berkata, penjelasan, apakah membunuhmu adalah penjelasan? Beraninya kamu menggertak putriku, apakah kamu lelah hidup dan ingin mati? Putri Anda, Blackfin Hallmaster tercengang saat dia melihat ingai dengan aneh. Pemuda ini sebenarnya adalah ayah ingai. Mata tinta sangat kuat, jadi dia secara alami lebih rendah darinya. Namun, orang ini adalah ayah mata tinta, tetapi dia memberinya perasaan yang aneh. Ini karena aura pemuda ini benar-benar berbeda dari ingai. Dia masih bisa melihat ini dengan jelas. Kamu tidak perlu banyak bicara, beri aku penjelasan. Tentu saja, kamu bisa memilih untuk tidak memberikannya kepadaku. Aku akan mengambilnya sendiri, kata kincuan perlahan. Kalimat ini sangat kuat. Blackfin Hall Master adalah orang yang berhati-hati dan tegas, tapi kali ini dia bingung. Master Blackfin Hall sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Dia selalu menjadi orang yang mengintimidasi orang lain. Kapan dia pernah diarahkan seperti ini? Dia langsung marah. Baiklah, saya harap Anda tidak menyesalinya di masa depan. Sekarang setelah saya mengambil keputusan, tidak ada gunanya bahkan jika Anda memohon kepada saya, kata Master Blackfin Hall dengan kejam melalui gigi terkatup. Menyesali, benar-benar lelucon. Anda pikir Anda bisa membuat saya menyesal. Jangan menyanjung dirimu sendiri, kata Kincuan sambil mengejek. Bunuh dia, bunuh dia, aku ingin mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping. Mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping. Blackfin Hall Master sedikit gila. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba sangat marah. 2299. Kincuan menyipitkan matanya, dia tidak mengerti mengapa pihak lain begitu marah. Lagi pula, di level pihak lain terlalu mudah bagi mereka untuk tidak menunjukkan emosinya. Namun, orang di depannya tidak memiliki masalah dengan penampilan atau temperamennya, tetapi mengapa dia begitu mudah marah? Itu sedikit membingungkan. Namun, kepribadian seseorang adalah bawaan, banyak ahli pemarah, dan banyak dari mereka bahkan pemarah. Karena mereka kuat, mereka bisa kehilangan kesabaran dengan tidak hati-hati. Seiring waktu, itu menjadi kebiasaan. Dia tidak benar-benar marah atau kejam, tetapi dia tampak sangat marah di mata orang lain. Ini adalah kasus dengan orang di depannya. Dia terlihat sangat marah, tapi dia sebenarnya sangat tenang karena matanya sangat tenang. Hanya saja, dia terlihat sangat pemarah. Ini semacam penyamaran karena semua orang tahu bahwa kemarahan akan membuat orang kehilangan rasionalitasnya. Ini meremehkan musuh, dan itu semacam menyesatkan. Jadi, jika digunakan dengan baik, itu bisa membuat musuh lengah. Pria ini sangat akrab dengan langkah ini. Bisa dikatakan bahwa dia disukai oleh api tungku. Yang terpenting, orang seperti itu memberi orang perasaan bahwa jika dia tidak bisa berhenti pada akhirnya, dia bisa menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Itu sangat mudah diterima. Jika orang yang tenang dan mantap ingin membunuh, tetapi pada akhirnya tidak bisa membunuh pihak lain, biasanya tidak ada cara untuk kembali. Namun, orang yang pemarah dan impulsif masih memiliki peluang besar untuk berhenti pada akhirnya karena dia adalah orang yang pemarah. Jika Anda berdebat dengannya, Anda juga akan menjadi orang yang pemarah. Akhirnya, ada alasan lain. Orang yang pemarah tidak memiliki hati yang buruk, tetapi dia mudah impulsif. Dengan cara ini, ada cukup ruang baginya untuk kembali. Pada akhirnya, selama dia menundukkan kepalanya, ada kemungkinan besar situasinya akan teratasi. Jadi, orang seperti itu memiliki semua manfaatnya. Jika dia bisa membunuh pihak lain, maka dia akan bodoh. Jika dia tidak bisa membunuh pihak lain, ada kemungkinan besar bahayanya akan teratasi. Sama seperti bagaimana wanita cantik memiliki keistimewaan, seorang wanita yang cukup cantik dapat dengan mudah dimaafkan. Kincuan siap untuk melihat bagaimana wanita ini akan menghadapinya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain ingin membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, dan dia adalah ayamnya. Kincuan tidak pernah sopan kepada orang yang ingin membunuhnya, jadi kincuan pindah, dia tidak cepat, tapi teknik gerakannya sangat berlapis. Itu seperti lapisan Polandia, sangat kuat dan misterius. Tangannya juga tidak cepat, dan dia hanya bergerak dengan santai. Namun, salah satu tangannya berwarna putih dan yang lainnya berwarna perak. Terlihat sangat aneh, tapi tidak mempengaruhi kecantikannya. Tangannya seperti menggambar lingkaran, lingkaran demi lingkaran seperti ombak. Setiap orang yang disentuhnya langsung dikirim terbang. Awalnya, mereka yang dikirim terbang hanya setengah mati, tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka yang datang belakangan hampir tidak bisa berdiri. Setelah itu, kincuan terus menyerang dengan santai. Namun, setiap kali dia menyerang, itu merupakan pukulan fatal. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas kecenderungan umum dunia selama periode waktu ini. Kekuatan kincuan telah mengalami perubahan besar. Setiap serangan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini adalah aspek menakutkan dari momentum dunia. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani, dan dia menjadi semakin terampil. Selain itu, tangan Yin yang kincuan telah membuat terobosan beberapa hari yang lalu mencapai ranah baru. Karakteristik yang paling jelas dari alam baru tangan Yin yang adalah jauh lebih kuat, terutama dalam hal mematikan. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu berada pada level yang sama sekali berbeda. Ditambah dengan kekuatan kincuan saat ini dan koordinasi tren umum dunia, serta gerak kakinya yang sangat misterius, dia seperti serigala yang memasuki kawanan domba. Kemanapun dia lewat, ada kekacauan saat dia langsung menuju ke Blackfin Hallmaster. Wanita itu memandangi sosok kincuan tanpa mengedipkan mata. Dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia adalah ayah ingai. Pria ini sangat kuat, kuat tak terbayangkan. Dia juga seorang ahli. Dia sangat cakap, tetapi bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak percaya diri untuk mengalahkan pemuda di depannya. Wanita itu tetap tenang, tetapi aura hitam yang tak terlihat perlahan melayang menuju kincuan. Hanya wanita itu yang bisa melihat aura hitam itu, hitam seperti kristal hitam dan batu giok hitam. Itu bergerak seperti ular saat mengejar kincuan dan memasuki tubuhnya. Dari awal hingga akhir, wanita itu sangat tenang, seperti genangan air yang tergenang, namun. Saat aura memasuki tubuh kincuan, tubuh kincuan tiba-tiba menegang. Pada saat itu, dia merasakan bahaya yang sangat besar, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Perasaan ini sangat jelas, tetapi tidak terlihat. Dia bahkan tidak bisa merasakan kebencian di aura, tapi tidak ada yang mau membiarkan objek eksternal memasuki tubuh mereka. Ini membuat kincuan sangat tidak nyaman, tapi dia tidak bisa diganggu dengan ini sekarang. Dia harus menyelesaikan bahaya di depannya terlebih dahulu. Adapun aura misterius di tubuhnya, dia akan melihatnya nanti. Pada awalnya, orang-orang ini berpikir bahwa mereka dapat membunuh kincuan dengan jumlah mereka, tetapi mereka meremehkan kekuatan kincuan. Tidak perlu memikirkan konsekuensi dari meremehkan lawan. Oleh karena itu, Master Blackfin Hall panik, meskipun ada banyak orang di sekitarnya, dia masih sangat bingung. Di depan seorang ahli sejati, angka tidak berguna. Angka hanya memainkan peran besar ketika kedua belah pihak berada di ranah yang sama. Begitu ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak, jumlahnya tidak bisa menggantikannya. Sama seperti sekarang, kincuan dapat menyebabkan banyak korban jiwa dengan serangan biasa. Saat ini, mereka yang memiliki penglihatan yang baik tidak lagi berani melangkah maju. Blackfin Hall Master juga tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos tanpa cedera jika dia terus bertarung. Saat sosok kincuan mendekat, kaki Blackfin Hall Master terasa seperti timah. Dia membuka mulutnya dan meludahkan tiga kata, "Jangan bunuh aku." Ini adalah kata-kata terakhir yang dikatakan oleh Blackfin Hall Master. Namun, kincuan sudah bergegas di depannya. Bang! Kincuan mengirimnya terbang dengan tendangan. Kincuan memandang Blackfin Hallmaster, Master, yang terus-menerus memuntahkan darah di udara, dan kegilaan serta kebencian di kedalaman matanya. Tapi sekarang, dia pasti tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Namun, kebencian instan di matanya membuat Kincuan mengerutkan kening. Selama ini, Kincuan belum bisa menghilangkan akar masalahnya. Ini bukanlah yang akan dilakukan oleh orang benar. Namun, dia bisa melenyapkan orang di depannya. Siapa Master Balai Fin Hitam? Dia telah mengamati kincuan dan melihat niat membunuh dari ekspresi kincuan ini, membuat ekspresi Blackfin Hall Master menjadi gelap. Dia benar-benar ingin berbalik dan lari. Dia tidak menginginkan yang lain. Mati ini adalah harta penyelamat hidup yang digunakan oleh Blackfin Hall Master saat hidupnya dalam bahaya. Itu adalah harta yang bisa langsung membunuh target. Harta seperti itu sangat mendominasi. Itu tak terhitung kali lebih kuat daripada banyak racun. Meskipun Kincuan membayangkan bahwa Blackfin Hallmaster akan menggunakan sesuatu yang akan mempertaruhkan nyawanya, dia tidak punya pilihan dalam keadaan seperti itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan sarana pelestarian hidupnya secara maksimal. Selain itu, Kincuan masih memiliki harta untuk melestarikan kehidupan, jadi dia tidak terlalu bingung. Cahaya kemasan menyala. Ekspresi Kincuan berubah drastis karena dia menyadari bahwa Aura menakutkan terus menyerangnya setelah cahaya kemasan menghilang. 2.300 Of Kincuan terluka, dan lukanya sangat serius. Pada saat ini, Kincuan mengerti. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya agar dia tidak pingsan. Dia berbalik untuk melihat wanita itu. Dia tahu bahwa dia telah melakukan semua ini. Meskipun dia tidak memiliki bukti yang jelas, dia tidak membutuhkannya. Yang perlu dia ketahui hanyalah bahwa dia telah melakukannya. Mengapa? Kincuan bertanya. Wanita itu masih sangat tenang. Dia sangat cantik, tidak kalah dengan peri seperti Cusi dan Kingsu. Namun, mereka adalah jenis eksistensi yang berbeda. Tidak ada alasan, kata wanita itu dengan acuh tak acuh. Nyatanya, meski dia tidak mengatakannya, kincuan tahu dia bisa menebak bahwa dia akan menjadi Paragon Jalan Iblis di masa depan, sebuah eksistensi yang berdiri di puncak. Jika kincuan bisa menjadi Paragon Jalan Iblis di masa depan, mereka berdua pasti akan menjadi musuh yang tangguh. Namun, dia baru saja menyelamatkannya, dan sekarang dia menyerangnya dari belakang. Ini, namun, alasan mengapa Jalan Iblis adalah jalan iblis adalah karena mereka melakukan sesuka hati. Selain itu, mereka tidak peduli apa yang dipikirkan orang luar. Mereka hanya peduli apakah itu bermanfaat bagi mereka. Ini adalah metode evaluasi yang paling penting. Selama itu bermanfaat bagi mereka, mereka bisa melakukannya dengan cara apapun. Ini adalah karakteristik yang menonjol dari jalan iblis. Momo tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika dia melihat kincuan terluka, dia segera datang dan mendukung kincuan. Dia berkata dengan cemas, "Ayah, ada apa sebelumnya?" Dia sangat kuat. Tetapi sekarang, ayahnya berada di ambang kematian. Ini membuatnya sangat khawatir. Dia awalnya berpikir bahwa ini disebabkan oleh Master Aula Blackfin Hall. Namun, melalui percakapan antara Kincuan dan saudara perempuannya, dia tahu bahwa saudara perempuannya ada hubungannya dengan cedera ayahnya. Oleh karena itu, dia memandang Kincuan dengan bingung sebelum melihat adiknya. Kau yakin ingin membunuhku? Kincuan bertanya dengan mata menyipit. Aku harus membunuhmu cepat atau lambat. Bukankah lebih baik mengakhirinya lebih cepat? Mata wanita itu tenang saat dia memandang kincuan tanpa rasa bersalah. Kincuan benar-benar terkejut ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang tidak berperasaan dan dingin. Dia baru saja menyelamatkannya, tetapi dia berbalik dan menikamnya. Tusukan yang fatal untuk wanita seperti itu. Kincuan tidak memiliki belas kasihan, tetapi dia sangat menyedihkan. Tidak tahu mengapa, hanya merasa bahwa dia sangat menyedihkan. Tapi sekarang, dia dalam situasi yang buruk. Ingai sekarang mengerti. Dia menatap wanita itu dengan bingung dan berkata dengan suara gemetar, "Kenapa? Kenapa? Ayah baru saja menyelamatkanmu. Mengapa kamu memperlakukannya seperti ini?" Wanita itu tenggelam dalam pikirannya sejenak dan bahkan ekspresinya sedikit berjuang, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak mengerti." "Aku tidak mengerti dan aku tidak ingin mengerti, tapi kamu tidak bisa menyakiti ayah. Kamu tidak bisa." Ingai berteriak dengan air mata di matanya. Pada saat ini, Kincuan terus merasakan perubahan di tubuhnya. Kemampuan wanita ini terlalu menakutkan. Dia sebenarnya bisa menekan lebih dari setengah ki Kincuan untuk waktu yang singkat. Sekarang, Hall Master Blackfin Hall mengincarnya dengan iri, dan ada wanita yang bahkan lebih berbahaya di belakangnya. Juga, Kincuan terluka. Senyum pahit muncul di bibir Kincuan. Dia datang untuk menyelamatkannya, tetapi setelah menyelamatkannya, dia ditusuk dari belakang. Kincuan tidak marah. Untuk beberapa alasan, dia tidak marah. Melihat mata merah dan air mata Ingai mengalir, dia menggelengkan kepalanya dan mengusap kepalanya. Jangan menangis. Ayah, ini salahku, ini salahku. Ingai terasa mengerikan. Dia berutang terlalu banyak pada kincuan, dan tidak mungkin dia bisa melunasinya. Tapi sekarang, itu karena dia. Tidak peduli apa alasan yang dimiliki kakaknya, dia menyakiti kincuan. Bahkan jika ada alasan yang bagus, itu tidak bisa menjadi alasan untuk Ingai.